Jangan so tu jawapan untuk gig tadi, gig punya isu pusat hari. Saya peminat basketball. Aku aku jangkakan gig tak ada masalah untuk untuk lepas lah. Mainly sebab tim-tim bawah dia lagi struggle. Cycling, river. Walaupun dia orang agak struggle minggu ni, tapi tim-tim bawah dia orang lagi struggle. Tapi jika anda peminat-peminat. Walau we circle. Pun take time juga untuk jadi famous. Full meal dengan gig simpan strategi ke? Mungkin. Tapi sejujurnya untuk aku, aku tak rasa gig jenis yang suka simpan strategi. Especially dumb. Dumb dia apa-apa dia nak terminator. Kau nampak je dia macam jenis senyap, tapi dia nak terminator sebenarnya. Even waktu ada UI pun dia yang jadi terminator kan. Kenapa mahal sangat ni bang? It's more to like untuk aku lah. Gig ni dia lebih kepada banyak benda tak berjadi. Untuk menjauhkan diri mereka. Gig just perlukan satu puzzle untuk complete the roster, betul. Gig perlu seorang macam UI lah untuk complete the puzzle. Macam dulu UI tu adalah puzzle, missing puzzle untuk Gig. Cuma aku tak rasa BTR, even walaupun UI tak menjadi dekat BTR, aku tak rasa BTR nak lepaskan UI macam tu lah. Ataupun murah. Mungkin kalau Gig nak beli UI kena beli mahal lah. Tapi bila Fredo main, rindu, tak tahu. Fredo sekarang memang dia tak, dia fokus ke agamaan. Bagilah UI kill. Nak UI kill. Nak UI kill je. Okay UI, UI beli backstab. Beli-beli RRQ ni UI. Use jadi distraction. UI jatuhkan beli RRQ. Jadi persoalan sekarang ini, Boy berjaya untuk dijatuhkan di bawah langsung oleh PJ Evos. Lupi sekarang analis betul. Lupi coach. Ihsan, Lupi coach. Tersebut mengaburi mata lawan untuk beliau hilang dua player tapi mereka dan analis jugalah sebenarnya. Dia pun buat analis juga. Tapi selalunya aku akan consult juga Lupi macam oh Lupi mungkin ini benda yang kau boleh buat dalam situ lah. Aku akan tolong-tolong enggak? Ranger. Bagi dia throne at Red Villain. Cuma sekarang ni aku fokus lebih kepada management dan juga business development. Lebih dahulu ke bagian atas tapi tidak kena kepada sasaran yang diinginkan. Tapi bila terap play TS perform kau-kau so pelik. Waktu terap tu mengganas TS, aku pun lupa. Kepada mereka kalau aku mereka lupa. Sejujurnya aku, sebab aku dah tak tengok SSS. So aku pun tak tahu pasal TS main performance waktu diorang semua tu try out. Waktu ini dengan menjatuhkan ahli-ahli DVD tu ke mana mereka harus menarikan diri. Sekarang ni nampak macam gameplay lama, saya pernah rotate lambat. Oh yang tadi, aku tak perasa. Tidak mesra langsung. Tau-tau saya pernah dah rata. Sekarang ni kita lihatkan Tony K dengan Scar Hell pakai S1857 lah macam. Oh, DX. Oh, aku ingat DX yang kena. Vampire kena rupanya. Mungkin ada skin Scar Hell yang hebat. Tapi apa gunanya kalau tak boleh tembak? Kata Duke lah bukan saya.